Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Popo, hati-hati, Po. Man! Karma masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Meninggal ketika lagi hamil. Sarwijayanto dengan kemampuan menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Ini mau kemana lagi nih? Sana. Ah, ada apa lagi beli sana? Tapi jangan pegang sampai bunga yang itu merah pegang. Mau turun ya. Di sini? Iya benar. Ah. Yang anak-anak. Yang ikut sama lu tadi. Dia di sini. Mau duduk mau turun. Jadi anak yang tadi minta dianterin. Dia ngomong apa lagi? Main yuk gitu, banyak main, cuman kan nggak bisa mau main apa. Kalau mau ngikut aja nemenin boleh, tapi nggak bisa main. Soalnya narik-narik mulu. Tadi makin berat antara mau ngomong sama yang sosok tadi sama yang di punggung kan. Berat lama-lama juga ini. Ini mau turun. Tapi yang paling yang turun ini, dong. Yang maksa banget ngajak Mbak ini yang di sini. Yang di sini. Yang gede ya, Pak? Oh, yang gede. Nanti saya buka yang itu. Itu yang gede tuh yang ngajak maksa di sini. Tuh ujungnya itu. Turun ya. Enggak bisa main ini. Jangan kayak yang cowok dong. Ya. Iya boleh, jalan boleh ya, ikut ya, boleh ya. Boleh kan teman-teman? Boleh, ya, boleh, tapi boleh, jangan boleh. Jangan di punggung ya. Nah. Di mana dia? Duduk. Udah. Yang sosok yang besar di pojokan ini agak keras. Dia terus terang agak terusik dengan kita di sini. Betul. Terus gimana? Kita mau coba... Terserah. Mau coba interaksi? Mau coba... Yang di pojok ini? Atau dia sebenarnya nggak suka sih ngeliat kita datang rame-rame kayak gini. Kita mau explore yang mana lagi? Sumur. Semua? Ya. Sumur. Sumur tua. Sumur tua. Mau ke sumur? Tapi kita nanti jangan terlalu dekat sumurnya. Tuh. Ya di depan sumur 1-2 meter lah. Oke. Kenapa, Sar? Apaan sih? Rati! Jangan gua dong, lu duluan yang maju. Sini, Fat. Sini, Fat. Bentar dulu. Babe duluan. Boleh ya kenalan ya, Be? Boleh dong. Wah, gila ini wanginya kencang banget nih, pemirsa. Biasanya kalau kenalan gini, merasakan perbedaan suhu atau ada sesuatu yang berjalan atau apa, tergantung setiap orang berbeda. Fadi rasanya apa? Dingin. Dingin? Tapi di bagian mana? Telapak. Nyaman atau tidak nyaman? Gue sih sebenarnya agak serem gak sih, Sar. Enak ya? Yaudah ya. Gak kenalan, cuman ini aja permisi aja ya. Oke. Sumurnya di mana? Sumurnya mana, Pak? Ayo. Kita ke sini. Sebelah situ, Pak. Oke, lurus aja. Atau babi duluan. Oke, sekarang ini gue ada di lokasi yang dekat sekali dengan sumur. Be, boleh ceritain sedikit nih ke pemirsa Mumbur Misteri tentang sejarah si sumur ini. Sumur tua ini. Dari kapan, terus ada apa juga di sini. Mungkin nanti Sarah juga bisa coba sambil deteksi, Sar. Iya. Ini umurnya hampir 80. Sar, lu belakang gua aja, Sar. Gak apa-apa, Sar. Ini gak ada angin loh, Be. Tuh, terus-terusan.
Ini apa talinya goyang nih? Goyang. Dulu dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ser, kok nggak sebelah situ aja, Ser? Hmm? Dari situ, biar. Apa nih? Kok ngeliat ya, ada sosoknya perempuan lebih ke nenek-nenek. Terus udah gitu matanya kayak tengkorak, giginya panjang-panjang. Di mana? Di sumur ini. Terus kan badannya tinggi ya. Kayak nggak ada dagingnya, jadi kayak tulang aja gitu. Dan bajunya nempel ke badannya dia. Iya, benar kayak gitu. Betul. Karena berubah kayak monyet, kayak ular gitu. Berubah-ubah. Ntar ular, ntar monyet gitu aja. Karena kayak ini. Sama kayak gorila gitu. Babe bisa cerita sedikit nggak sih, Be, yang ya. Tadi sosok yang saya lihat itu apa sih, Be, sebenarnya yang kalau dari Babe tahu yang tadi yang wujudnya kurus? Itu ya penunggunya ini yang abadi. Sorry, Be, ini kan maksudnya sumur ini lumayan ya, sekitar 25 meter. Iya. Ya saya sering sih ngelihat mungkin di film-film atau apalah gitu kejadian, pernah nggak ada memakan korban misalnya ada yang jatuh ke sini? Hampir. Kan? Hampir. Ini dia refleks ya, jadi dia. Ini mainan gitu ya. Oh, jadi dia apa? Ke megang ini sekuat-kuatnya. Jadi itu dia untung kan di kalau kemarin tuh enggak sedikit orangnya. 8 orang, 7 orang. Jadi dia bahu-membahu nolong-tolong itu. Gua enggak ngerti sih sama otak orang-orang yang iya, pengen uji nyali. Dari tadi juga maksudnya kan mereka datang ke sini uji nyali terus harus izin sama Babe. Ya kan? Alasan mereka uji nyali apa dan Babe kenapa mengizinkan itu apa gitu. Saya Babe juga pernah ya begini, pernah bingung, kenapa sih lu kok sampai berambisi gitu dia nyari, dasarnya mau apa? Woi, apaan sih itu? Apaan sih? Kandil gak? Hah? Iya, tuh kan, gitu kalau dia omongin gitu. Suka nongol ya? Napas gue udah mulai berat sih sebenarnya. Oke, Be, balik lagi tadi alasannya gimana, Be? Kenapa? Bapak juga tadi kan... Kenapa ya kok anak-anak sampai bela-belain kan dari jauh-jauh kemari? Yeah. Dia bilang gini, ya saya mau banding-bandingan kayak lah nih, Be. Selama ini kan saya dilihat di TV, di film-film horor kan. Mm-hmm. Oh, makhluk bentuknya gini. Ternyata dia saksiin begini, ya lain dari yang lain. Yang aslinya maksudnya. Oh. Pengen lihat tuh yang aslinya banget. Nah, begitu bentuknya yang asli banget. Yeah. Misalnya, kok kuntilanak kok di film begini? Kok pocong begini? Ternyata sama yang apa? Ini bau ini nih, ini. Bau parfum ini, tua. Yang aslinya tuh. Terus orang kemana lagi? Sar? Yang sampai ke ujung sana. Hah? Sar, Sar, sampai ke ujung sana. Kenapa, Sar? Ada parfum ini. Ini gue sebenarnya agak berat banget sih, Sar. Iya, dari tadi udah ngedekat kita soalnya. Ini ada orang tua mencoba untuk mendekat ke kita. Mencoba cerita, tapi dia malu lagi. Gue dari tadi ngejar supaya... Siapa tahu dia mau bicara sesuatu gitu. Mbak, ini. Panggil, panggil. Bisa, jangan sampai situ dulu bentar. Kenapa? Ini. Kenapa? Tadi Babi dipanggil. Kita jangan ninggalin dia, kita belum pamit. Ke sumur. Nah, kita pamit dulu. Pamit dulu, Babi juga. Maksudnya, kalau kita yang gak kenapa-napa, gue takut krunya kenapa-napa nih soalnya. Nah, itu. Oh, iya. Assalamualaikum. Nih. Apa? Yang Babe kan belum lanjut nih. Kondisi biasa kan kalau Babe naruh uji nyari kan sih gundurnya dari sini. Jadi gini dia namanya. Gitu. Oh. Nah, terus di sini apa? Ada ularnya gitu. Ada mustika. Juga. Mustika. Ini dulu pernah mau diambil sama seseorang nih, Babe enggak kasih. Boleh enggak kita pindah? Napas gua agak berat boleh, sih di sini. Ya kita minta izin ya. Pamit dulu deh, Be. Napas gua. Ya. Iya, nggak begitu lah. Nih, permisi. Ini udah pada mau permisi nih ya. Berarti kita udah permisi semua. Mustikanya juga, permisi. Ada ular di sini kan? Iya. Yang nunggu. Ya, permisi ya. Ya. Ya, salam, Mbak. Udah bareng.